sore-sore kita gabut. Jadi ini punya konsumen kita dekat sih dari bengkel kita nih, dari Cilengsi. Ceritanya unit ini dari baru, itu nggak pernah ketemu akurasinya. Jadi datang ke bengkel kita, karena modelnya juga dia nggak suka, akhirnya dia naik ke taktikal. Fik, coba lihat sini. Ini ya, sudah kita rubah jadi set taktikal. Dia juga order laras. Ini kita kasih AE super. Kemudian dia juga kita buat ngeblong set. Kalau untuk sekarang, setelan hammer seperti ini ya. Jadi biar mudah, tanpa harus buka-buka stang popor lagi. Barusan poin, udah poin. Ngetes. Kukur, hit berapa meter? Ada 40 ya? 40 meteran ya? Ya, jadi kita kedapatan kerjaan dari tetangga kita. Dia nggak jauh-jauh amat rumahnya dari bengkel di daerah Cilengsi deh. Jadi dia beli senapan dengan popor tomahawk, popor kayu. Dia tuh punya keluhan dari baru, katanya akurasinya berantakan. Pas saya lihat memang, wah nggak karuan ya untuk akurasi dan larasnya. Jadi saya apa asumsikan buat ganti laras. Kemudian kalau dia nggak suka, dia coba cari-cari model popor lain. Kebetulan di bengkel kita ada set taktikal yang kemarin. Nah, dia pengen juga seperti itu. Jadi ini ya sekarang ya. Jadi yang kita kerjakan set taktikal seperti ini. Dari rel bawah, grip depan, kemudian hand grip, popor belakang, stangnya, dan adapternya seperti ini ya. Jadi biar lebih mudah di setelnya ketika pengen setel power. Itu di angka 1.500.000 untuk set taktikalnya. Kemudian karena larasnya jelek, nggak bagus, kita ubah juga larasnya pakai AE super. Laras AE super itu di 850.000. Jadi ya jajan udah lumayan banyak, udah 2 jutaan. Kemudian dia juga minta diblong. Ini dia. Jadi ini senapan murah jadi senapan mahal. Jadi luar emang nggak apa ya, ibaratnya usaha nggak mengkhianati hasil ya. Jadi ini udah oke. Akurasi sudah bagus, terbukti tadi udah poin ya, di jarak 40 meter, terukur di bawah itu udah poin sama kita. Ya, ini saya sudah informasikan ke si pemilik, mungkin sore ini atau malam ini dijemput oleh dia, nggak tahu, takutnya dia mau berburu kan. Iya. Jadi, siap dijemput. Oke, kita sudahi dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, di komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. We'll be right back.